Kita sudah sampai di Gunung Batur. Ini belum mendaki Gunung Rinjani, tapi aku belum berani. Kita udah siap, kita mau lihat sunrise, oke? Mana Rafa? Aku bawa headlampnya. Boleh. Wow, let's go. Tunggu sebentar. Pasti aja ada yang tapur-tapur. Jangan colek. Dia bangin. Yuk nak, gak enak kalau udah dijemput, kita belum ada depan. Let's go. You lead the way, Manuel. Go. Sama Rafa ya? Iya, ini mama di belakang kamu. Terus aja. Permisi, shalom. Assalamualaikum. Kurang ketat. Ini seru banget. Dalam nama Tuhan, berkat perjalanan ini, Doni Beni Indira Rafa Manuel, sertakan kami dalam penyertaan-Mu. Lihat sini, Nek. Oke. Okay. Hei, tunggu dong, Nak. Hei, tunggu dong. Kamu terang, kita gelap. Yuk. Ini ada tangga. Yuk. Depan, lihat depan. Woi. Jalan, Pak. Udah mau cemplung. Bukan, takutnya kamu mau... Oke, kita sudah sampai di titik untuk naik jeep menuju Gunung Batur buat lihat sunrise. Oke, kita naik ini. Wow. Ada dua jeep ya, Manuel? Oke. Oke, bro. Kamu apa ini namanya? Headlamp. Oke. Intinya mana sih? Kaki kanan ke ban, ya. Okay. Kaki kanan ke ban, ya. Pencar lama. Kaki kiri naik. Jangan lupa tetap ada bungkusan isi telur sama jeruk. Oke, aku dan Rafa di jeep merah, Benny dan Manuel di jeep kuning. Semoga si bungsu nggak ngoceh gitu karena kita duluan. Pasti dia ngoceh. Oh, jam berapa sekarang, Kak? Oke, malam. Jam 5.22. Ini yang namanya mengejar matahari. Iya, Mas Ari Lasso. Sini ada satu kisah. Itu kiri apa? Itu kayak gunung. Kita mau ke sana, pemirsa. Tapi yang sampai di puncak, sampai di maksimal mobil. Oke. Okay. Oh, begitu. Legetan. Ada ribut sekali. Ya, abisnya udah lompat-lompat, geter terus dingin. Semoga Anda nggak pusing ya. Aku pusingnya sama mama. Nah, maksud Anda? Ngomong mulu, record mulu. Udah lah, enjoy aja.
sudah sampai di Gunung Batur. Apa udah lihat begini, mau bilang apa? Itu Danau Batur. Terus kalau bisa kelihatan ada kayak bayang-bayang gunung, itu Gunung Rinjani. Mau bilang apa? Cuma bilang terima kasih Tuhan. Kamu udah shortcut ya? Enggak. Kok bisa jalannya banget? Jangan ngomel Anda. Kamu sama perjalanan. Bagusnya Noni ya? Let's go. Aduh. Gawat. Bagus banget. Bagus. Ini belum mendaki Gunung Rinjani. Tapi aku belum berani. Oke, silakan. Alright, duduk. Maci. Oke, kita sudah sampai di kakinya Gunung Batur. Ini aja baru sampai di, belum setengahnya kali ya beli ya. Ya lumayan lah. Ya kakinya deh, kaki Gunung Batur. Tapi bersyukur banget karena bisa sampai di sini. Itu background kita Danau Batur. Oh my god. Manuel say hi. Halo semuanya. Udah enggak usah pakai headlight kali, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Oh, enggak. Jesus. Ada Bung Benny lagi standby juga dengan GoPro. Ibu Indi, memang Ibu Indi capek? Enggak. Cuma ngos-ngosan aja. Manuel. Hai, Mam. Hai, Bung. Hai. Beli Edi, beli Wayan ya. Dengan bekal. Mantap. Rafael. Selamat datang matahari pagi. Selamat hari baru. Cantik banget, terima kasih Tuhan. Oke, kita mau turun. Pak Manuel, kan udah terang banget, ngapain pakai? Enggak apa-apa kan buat continuity aja kali. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih beli Edi. Oke, okay, oke. Okay. Ngapain dia pakai headlamp ya? Aneh. Harusnya aku yang bilang demikian. Hati-hati, Bro. Semoga Mama enggak bawel titik. Oh, Bapak jatuh. Aku bukan mau ketawa, cuma nanya aja. Ya maaf enggak bisa bantu jauh, Pak. Bisa sendiri ya, udah gede. Ya, jalan ya. Oke. Akhirnya tercapai, diizinkan sama Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan yang luar biasa, kita boleh ada di Gunung Batur melihat sunrise di tanggal 1 Oktober menyambut hari baru. Semoga semua baru dapat cuan baru. Amin. Astungkar. Astungkar. Kita sudah melakukan perjalanan dari atas di Gunung Batur. Mampir warung dulu. Sunrise-nya sudah tinggi, mobil sudah standby. Beli Wayan, menyiapkan kopi. Oke, siap. Dibuang, Pak. Manual gaya-gaya. Cuman ngobrol sama orang gede nanya mobil. Oh, aku kira ini mobil mesin ini dari mobil ini loh. Original enggak? Kopinya, siap beli Wayan, terima kasih, maaf tangan kiri. Sama-sama, enggak apa-apa. Cakep, makasih beli. Sama-sama. Roti ini roti gepeng, 2 jempol. Yang pegang si gepeng panggilannya, 2 jempol juga. kesempatan ya makan. Udah lama enggak makan ini. Ya, I know. Dimakan, aku pengen makan seperti. Udah makan aja. Ini udah kok. Tuh.
Coba Papa minta. Samanya. Kayak aku dong. Padahal aku pengen itu. Oke, semuanya, kita sedang ada di dua Suzuki Jimny ini. Dan kita sudah selesai lihat sunrise-nya. Kita ada di mana, Bos? Kita sedang ada di Gunung Batur. Akur. Terima kasih, dan perjalanan yang seru ini siapa lagi kalau bukan dari Balaji. Sudah selesai untuk melihat sunrise dari Gunung Batur, dan sekarang kita mau menuju ke Black Lava. Saat ini kita sudah sampai di Black Lava. Ini yang namanya lautan lava tuh bener-bener kiri kanan. Kita dengarkan langsung dari penjelasan Pak Putu. Ini suhunya Gunung Batur. Jadi boleh dijelasin dong Pak Putu, ini sebetulnya nih kita kan ada di lautan lava, lahar. Ya lahar. Ya. Jadi ini bagaimana Pak Putu? Ini letusan dari gunung yang dimuntahkan gunungnya pada saat meletus itu kan ada pasir, yeah, ada batu. Nah, batunya itu ini, batunya yang hitam. Jadi semuanya hitam, ya? Semuanya hitam. Oke. Okay. Terus ini yang dari tahun 1903? Ini 1908 ya. What? Lama banget. Iya. Ya. Jadi ini ya, dan satu-satunya di dunia. Di dunia yang, di yang lavanya hitam ya ini. Aduh, beruntung sekali kita masih di sini. Kan batu-batu yang licin itu biasanya. Iya. Ini tanaman tumbuh nggak sih Pak Putu? Yang tumbuh edelweiss tumbuh. Oh, oke. Okay. Itu ada itu tuh Pak. Oh iya. Terus sama pakis tumbuh. Pakis tumbuh. Ah, eukaliptus tumbuh. Ini jenis batuannya emang beda ya. Antara kayak ya batunya bukan batu kayak batu kali gitu, beda ya. Bukan. Apa tuh, iya. Bukan kayak batu kali dia. What? Terima ya, kasih sudah karang dibawa ke sini. Ya, sama-sama. Apa itu? Di antara black lava ini ada pakis, ada edelweiss, selalu ada yang tersisa. Oh no. Apa ya? Rafa, kamu ingat enggak waktu bulan Juni lalu kita Kintamani, yang mama maksa-maksa itu ke Kintamani, kakak lava. Mama udah bilang ini kayak 10 kali. Ya ini mau ngomong lagi ini. Serterang. Iya, yang kita makan di kafe terus kayak wow, di gunung ini kok ada kayak item-item gini, kok bisa ya? Apa itu Rafa? Apa itu Benny? Apa itu? Gitu. Ini kan. Tau-tau kita kesini kakak lava. The one and only lo punya ibu kayak gini. Enjoy aja gitu, gak usah ngomong. Enjoy aja. Ya kan aku belum ngasih tahu dong. Gak 10 kali. Ya kan ini baru sekali direkam. Setelah tercapai kita ke Black Lava. Sekarang kita akan menuju ke adventure berikutnya. Yaitu kemana beli Wayan? NTP. My favorite. Let's go. Oke, setelah akhirnya kita berhasil dan ada di area Black Lava, sekarang ini kita akan menuju ke Black Sand. Aduh, maaf. Badannya mama tuh. Aduh. Tapi kan sayang, aku kegelap. Nggak goyang lu, goyang sendiri, rese. Jadi kita di sini ini ada di dalamnya, dalam kawah Gunung Batur sebenarnya. Dalam kawah Gunung Batur Purba. Jadi bukit yang di sekeliling ini, ini apa namanya, kraternya. Sebelum meletus ya, sebelum meletus ya ini Gunung Batur Purba ini.
Oh gitu, jadi karena udah ada letusannya jadi kawah. Iya, setelah meletus kosong ya. Jadi kawah di sini. Sudah siap, Li? Balaji. Sudah siap? Siap. Ini tim Balaji. Ini tim berbagi. Oke, ya maaf. Hai Manuel. Bung Benny. Bung Rafa. Are you ready? Ready. Oke, okay. Let's get it on. Bung Manuel. Selalu lupa. Gas, gas, gas. Aduh, gas. Tolong matiin boleh. Kita ini dari Bali sampai mana tadi ya? Sudah sampai Pak Benny bagaimana? Mantap. Oke. Manuel. Metal. Terima kasih Balaji. Akhirnya kuartet grup tiba di posko awal. Oh, Manuel, Rafael dan Beniel. Gimana Manuel? First trip ATV di Kintamani? Extreme. Challenging? Keren, levels, no? Levelsnya agak canggih. But it's fun. Kamu tadi susulan sama Rafa. Wah, sama Manuel nggak mau kalah dia. Gangguin. Enggak. Itu my. I'm the best. Tapi kamu keren. Bung Ben. Oke. Man. Oke lah. Wood.
kagak lava, mau di sini mama kagak lava. Oke. Tadi dia ngomong terus sekarang mau dia punya enggak bangun.